walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau bikin umpan. Biasanya gue bikin umpan putih ya. Sekarang sebenarnya hampir sama dengan umpan putih, cuma gue tambahin jagung. Jadi gue, intinya gue pengen bikin umpan jagung. Bahannya apa aja? Ini gue punya deko kaleng, tadi jagung juga ya. Terus spike ini yang biru. Terus gue punya telurnya dua. Santan kara sama keju setengah ya, kita gue bikin. Terus satu lagi sama soto satu on. Oh iya, lupa bikin pandan ya, sebentar. Sama ini pandan 2. Pandan 2 untuk pengerasnya gua pakai telur penyu ya. Oke. Nanti kita ikuti gimana cara pembuatannya. Oke, pertama-tama ini biasanya pandannya gue taruh di nanti kalau umpan mau direbus. Kali ini gue mau rebus dulu sama santannya. Percobaan kurang lebih kayaknya sih sama aja. Harap biar bisa agak awet lama. Ini santannya. Kalau rebus, ntar gue rebus sama ini paikin. Paikin gue sama ini gue taruh di freezer, lumayan keras ya. Jadi nanti gue rebus sama ini. Kalian airnya nanti kan bisa dimanfaatin buat rendam rotonya. Akan rebus dulu ya, biar namanya biar awet lama lah intinya. Oke, ini udah mulai panas ya. Jagungnya kita masak aja dulu biar nanti nggak gampang basi, karena ini bakal gue simpan di freezer ya, buat pas gue pakai kalau pas mau mancing. Sama ini nih, sebenarnya nggak begitu ini beku ya, nggak apa-apa lah. Agak gampang. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke, udah tuh, udah matang. Nah, air panasnya kita pakai buat ngerendam kroto. Oke. Oke nih bro, ini apa namanya, jagungnya. Biji. Santannya. Oke,
Aduk, nanti kita masukkan ke dalam plastik kiloan ya. Mungkin kita jadiin 4 aja ya. Mungkin nanti kita jadiin 4. Oke. Ini kita tambah pengeras dulu nanti sedikit ya.
baru kita masukkan plastik lalu kita rebus. Jadi mungkin 4 plastik aja lah. Bisa buat 4 kali main ya. Jadi bisa buat 4 kali main. Oke, mantap. Bro, ada jadi 5 bungkus. Kayaknya kan bisa buat 5 kali main. Mantap. Mudah-mudahan macok. Kita masak 15 sampai 20 menit. Udah matang, dingin, kita masukin freezer. Kita pakai kalau mau mancing doang. Bisa 5 kali mancing, Bro. Pakai KL2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau lomba di pemancingan flyover di Jalan Pemuda, tempatnya Bang Empoy. Kalau di situ mancing, babon harus makan kalau pengen jadi juara. Jadi kita di situ benar-benar ngadu umpan sama skill. Oke, gitu. Hari ini gue mau pakai umpan jagung yang kemarin gue buat ya. Nanti gue kasih tunjuk ada di freezer tuh. Kemarin kan jadi 5 ya. Kita bawa satu aja lah cukup ya, karena cuma main sampai jam satuan lah. Ini dia nih umpan jagung kita. Ini kita basikin aja nih, cukup lah ya. Nanti kita kasih pengerasnya telur penyu. Oke, kita kita rebus dulu ya. Kita 15 sampai 20 menit. Oke. Enggak dapat babon, rame doang gua ya. Hasil mancing kita hari ini nggak dapat babon, cuma umpan jagungnya lumayan bagus makannya. Ini kita lihat hasilnya. Ikannya kasar-kasar loh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor bro. Ya cukup lah, mudah-mudahan besok masih ada sisa 4 plastik lagi ya. Berarti bisa kita pakai buat tombol berikutnya. Oke, mantap.